Aparat Satuan Reskrim Polres Belu menetapkan 7 orang tersangka kasus penyiksaan terhadap seorang gadis di bawah umur warga desa Babulu Selatan, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Ketujuh tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Pihak kepolisian menyebut korban yang bernama NB, gadis berusia 16 tahun, disiksa secara keji oleh 7 orang pelaku. Salah satu tersangka merupakan kepala desa dan 5 pelaku merupakan keluarga korban. NB disiksa oleh para pelaku karena dituduh mencuri cincin emas milik tetangga. Para pelaku dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Baju-baju dalam keadaan dianiaya dengan cara tangannya diikat pada bagian siku dan kemudian digantung pada kuda-kuda atap rumah, digantung sedemikian rupa dan kemudian dipukuli.